Setelah Fardri kasih api buka. Ya Allah, Ma. Abi teh karena apa lah ya? Kesatan epic. Iya, karena Kak Abi teh sudah buka umum. Apa? Oh iya, karena di bulan puasa ini Jehan lebih bersemangat karena nutrisinya diterima dengan baik. Karena Jehan mengkonsumsi pita bungkin sesudah buka puasa dan sebelum tidur. Dan dia juga lebih lahap makannya Bunda saat dia lagi sahur dan berbuka puasa. Nih, sekarang kamu minum dulu pita bumin ya. Siap. Oke. Bunda. Ayo kita minum ya. Oke, nih pita bumin. Oke, let's go. Ya, Dek. Enaknya. Enak. Tuh, Bunda. Karena pita bumin itu banyak manfaatnya, ya. Meningkatkan nafsu makan pada anak, menaikkan berat badan anak, merangsang nafsu makan anak, dan sebagai sumber nutrisi yang dibutuhkan bagi perkembangan tubuh si kecil. Dan juga meningkatkan daya ingat dan kecerdasan anak, terutama meningkatkan daya tahan tubuh pada si kecil. Jadi Jehan gak pernah lupa minum pita bumin. Dari dulu sampai sekarang loh Bunda. Apalagi sekarang di bulan puasa ini, Jehan lebih bersemangatnya Jenya. Betul. Pasti dong. Besok puasa anak udah tamat deh nya. Siapnya makan. Kita kan mau minta hadiah pas lebaran. Pita bumin. Iya, pita bumin deh.